Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan terbaik ya teman-teman ya. Salam hormat, salam sehat, dan salam sukses selalu buat teman-teman semua, para pecinta Bus ILS dan para pemirsa Pangadong Official. Hari ini Pangadong Official berada di Cakra Body Repair ya teman-teman ya, untuk melihat perkembangan seputar 4 unit bus ILS X Pandawa 87 ya teman-teman ya. Nah di sini sekarang tersisa satu ya teman-teman ya, yang Willys teman-teman. Jadi yang Venom, yang Malabar itu sama yang nggak ada logo di kacanya sudah berada di jalur repaint ya teman-teman ya, yang Venom dan Malabar ya teman-teman. Nah yang nggak ada logonya ini, yang sudah menjadi ALS 203 Deductor Reborn. Ini ya teman-teman ya, yang sudah kemarin kita upload videonya ya. Jadi saat ini sudah selesai clear coat yang kedua teman-teman. Kita coba mendekat ya untuk melihat hasil clear coatnya ya. Nah, kinclong kan teman-teman. Sudah selesai proses clear coat yang kedua. Ini tinggal proses pembersihan kaca aja nih teman-teman. Jadi tersisa 3 unit lagi ya, X Pandawa ya teman-teman ya. Salah satunya yang Willys. Yang Venom dan Malabar itu sudah berada di jalur repaint ya teman-teman ya. Kita coba berkeliling ya, melihat hasil clear coat dari ALS 203 ya teman-teman ya. Ini tinggal pemasangan lampu depan ya teman-teman ya. Nantinya bus ALS 203 ini sesuai trayek yang lama yang saat ini berjalan itu mengisi trayek Medan Tanah Tinggi Tangerang ya teman-teman ya. Akan jadi primadona lintasan nih teman-teman. Ini hasil dari clear coatnya, ini perfect nih menurut saya teman-teman ya. Walaupun mungkin ada yang berbeda pendapat, tapi kalau menurut saya pribadi ini cukup perfect ya teman-teman ya. Nah ini bagian ini liverynya juga seperti tidak ada jeda ya. Ini menyatu teman-teman, tidak terasa ada jedanya gitu ya. Paten.
Oke ya teman-teman, sekian dulu informasi dari Pangadang Official untuk unit bus ALS X Pandawa 87. Jadi sekali lagi nih saya jelaskan ke teman-teman, ada 4 unit bus ALS X Pandawa 87 ya. Jadi 3 itu sudah on progress, salah satunya yang ALS 203 yang ada di depan kamera ya. Dan disusul dengan Venom dan Malabar ya teman-teman ya. Nanti kita coba lihat ke lokasi jalur repaint ya teman-teman. Nah tersisa yang Willys. Ini yang paling pertama tiba di Cakra Body Repair ya teman-teman. Ini yang dikemudikan oleh Bang Rajab nih. Yang paling pertama tiba di Cakra ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu liputan dari Pangadang Official dari Cakra Body Repair. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu buat teman-teman semua para pecinta bus ALS dan para pemirsa Pangadang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.